Kaget with me Tiara dan Gojek saya tentunya. Taufik Rahman Anhar. Ya, jadi di video kali ini ada yang sedang bahagia. Bahagia banget karena apa? Karena ada yang berbeda. Kita lagi nyobain sesuatu. Apa sih ya? Iya, kamu yang bahagia. Iya, aku juga yang bahagia dong. Oh, alhamdulillah. Iya. Akhirnya bisa kebeli, bisa dibeliin, Deng. Akhirnya kemarin masang status, alhamdulillah ada yang ngerti. Aku kasihan loh yang iya kamu itu pasang status, ngirimin gambar helm terus. Iya. Kan? Oke. Gak ada akhlak ngirimin gambar helm terus ya. Iya. Gambar helm dikirimin terus, sengaja banget. Coba kirim-kirim, ih bagus ya. Kodenya ih bagus ya. Kodenya keras banget guys. Siapa dulu dong yang ngode? Ya jadi ya pokoknya semoga nanti dapat rezekinya lebih dari ini ya, yang berlipat-lipat terus ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Karena kebaikan itu insya Allah dibalas sama Allah juga dengan kebaikan. Ya, kalau kita anggap aja kamu tuh sedang lagi bersedekah dengan aku yang, ya kan? Jadi, kalau misalnya orang itu walaupun sedikit bersedekah, insya Allah kalau misalnya niatnya dari hati, terus itu juga berkah, insya Allah Allah akan menggantikannya lebih dari yang kita sedekahkan. Ustazah ini ya. Ustazah. Iya, jadi guys di video kali ini kita bakal meluncur ke Batu Raja, kita bakal ke kampus, kita bakal nemenin Batu Raja ini lagi. Siang? Iya, bakal nemenin. Ini nggak kelar-kelar rasanya kuliah ya. Oke, tapi sebelumnya kita mau isi bensin dulu. Sebelum itu kita ke ATM dulu. Iya, karena kita nggak megang duit sama sekali. Iya. Ayo, nggak ada orang. Oke. Kamu aja yang lari, yang. Aku aja. Oke, jadi kita nunggu di sini. Tiara lagi ke ATM. Kelihatan. Udah ya? Tidak kelihatan. Enggak kelihatan lagi kamu. Tangannya enggak kelihatan. Ayo. Nah, udah pegang aja. Ini masukin dalam sini. Sisain 50 buat isi minyak. Jadi masih kagok pakai helm full face Tiara, kakinya enggak kelihatan katanya. Enggak kelihatan, mana kakinya enggak kelihatan. Ya Allah gini amat orang. Ih, tuh jatuh. Ih, deso. Ih, deso nian loh. Deso, kamu itu deso. Kampungan ini. Yang atas. Ini. Gua aja enggak kelihatan ya. Ini kita ngelucu loh ya. Sini. Gayanya beli helmnya kayak gini, tapi nggak kelihatan. Belum terbiasa aja. Ya Allah. Yang selera gini dong. Jadi kita tuh ada manfaatnya berhelm kayak gini, saling membantu. Iya dong. Naik yang. Naik. Bismillah. Iya. Yeah. Oke, kita isi minyak dulu. Kosong. Bisa apa? Di sebelah sana. Oh, sebelah sana. Sebelah sana mbak apa? Yang sebelah sini guys. Sini. Hah? Oh, sebelah sini ya. Wala. Wow, ngantri coy. Ngantri deh. Tuh. Dua bar lagi minyaknya. Dua garis lagi. Mm-mm. Oke. Oke,
kita lanjut lagi. Lanjut lagi perjalanan kita. Tadi kita ngomong sampai mana yang ya? Sampai mana ya yang? Oh sampai kuliah kita. Kuliahnya nggak kelar-kelar masih oh, aja iya. Diurusin yang. Ini sebenarnya gue itu lulus wisuda ya. Wisuda udah 2 bulan bahkan lebih ya. Lebih. 2 bulan yang lalu tapi ijazahnya belum gue ambil. Dan ini karena ada kepentingan. Wow, tuh kan? Kebalik kan ini yang terus. Nyenggol-nyenggol. Nanti lecet. Ini udah ketepanan yang. Sayang, ini masih baru yang. Iya, ini kalau udah ada helm kayak gini, anaknya tuh kurang yang jauh ya. Kamu sih, aku kode box kamu kayak gak aja loh. Kan kemarin ya. Udah, kemarin kemarin aku telah ini transfer yang. Transfer. Transfer 50 ribu deh, keterangannya buat beli sidebox. Anjay. Ya barangkali ya, buat statusnya, buat status yang box. Ngirim-ngirim gambar box terus. Biar masuk gue itu kan, biar dia tuh, oh mungkin dengan cara ini nanti diem. Gak bakal ngirim gambar box lagi, ya udah gue transfer 50 ribu. Aku kodein kamu, kamunya kayak gitu. Kamu sekali kode, langsung gue beliin kan. Ya kan beda ya, kamu box itu harganya berapa, Masya Allah. Ya jadi sementara ini kita masih di Kota Batu Raja. Ya, belum kita kemana-mana. Next ya, tungguin aja. Ya, insya Allah sih dalam waktu dekat ini yang ya. Ya. Semoga gak ada halangan. Ada rencana, ya. Doain aja lancar. Jadi kita riding deket-deket dulu aja sekarang ini. Pokoknya nanti kita bakal buat vlog spesial ya. Yoi. Oke guys, jadi berhubung ini perjalanan kita masih panjang, mungkin kita sambung waktu di kota aja yang ya. Iya. Oke. Kita sambung nanti waktu sampai di Kota Batu Raja. Yeay, jadi kita udah sampai di Batu Raja. Yoi bro. Kita tinggal beberapa kilo lagi sampai ke kampus. Jadi tadi di jalan kita kasian ya yang ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Iya. Tapi sayangnya nggak ke record. Nggak ke record. Jadi ada bonceng tiga. Satu keluarga tuh kayaknya kan. Bannya tiba-tiba pecah guys. Tiba-tiba pecah, hampir aja jatuh. Pas tepat di depan. Kita. Untuk nggak ketembur ya yang. Ya Allah. Kaget ya, kita. Jaraknya ya seginilah. Masya. Awas. Ini gimana sih memang ini ngesen tapi enggak belok-belok. Bikin pusing aja. Tuh, itu mau belok enggak ngesennya pakai tangan. Ngesennya tangan. Aneh. Ngesen pakai tangan padahal udah dibuat sen. Padahal udah ada sen. Dia tuh beli motor ada sen buat apa kalau enggak dipakai buang aja sennya. Iya. Jadi cerita sedikit boleh ya, Yang? Iya, ceritalah. Iya. Aku mau tidur. Jadi sebelum kenal sama kamu, Yang. Jadi gue tuh hobinya di rumah aja. Terus di kamar aja, Yang. Main itu tuh jarang loh, Yang. Jadi semenjak sama dia gue tuh jam 2 siang aja gue diajak keluar, diajak jalan, coba bayangin. Baru kali ini gue tuh ya diajak ke sini. Jadi ya ada untungnya lah ya. Untungnya gue tahu ini tempatnya di sini gitu kan. Asal kalian tahu ya, gue tuh berapa tahun di Batu Raja, kuliah di Batu Raja, sampai sekarang gue tuh belum terlalu hafal jalan apa namanya, terus lorong-lorong apa. Kalau seandainya dia ajak ke Batu Raja, terus ke jalan nih dia bilang, kita langsung aja lah. Loh, ini lewat mana? Gue tuh mulai panik. Soalnya gue gak tahu jalan. Nanti takutnya kesasar beneran. Soalnya gue tuh suka kayak gitu, suka jahilin. Nah, ini nanti bagusnya kemana ini? Jadi gue tuh jadi parno dengan, ini nanti kalau nyasar gimana? Gak bisa pulang. Padahal sebenarnya kata teman-teman gue tuh kalau kita di Batu Raja emang banyak lorongnya ya. Nah, tapi kalau seandainya kita tuh mau nyasar kemana aja, tetap di Batu Raja aja. Iya, di Batu Raja. Gak mungkin kita nyasar langsung ke Martapura. Masih gak ada di kan? Gak mungkin kan ya? Ya jadi asal kalian tahu aja, gue tuh walaupun kuliahnya di Batu Raja, tapi gue tuh gak terlalu hafal jalan Batu Raja. Ya Allah, segitu kampungannya ya, Yang? Iya. Ya ampun. Ini, kamu kuajak
panas-panasan kayak gini kan biar tahu ya. Jadi semenjak sama dia tuh gue diajak panas-panasan terus, ya Allah. Tapi ridingnya kita nggak pernah pagi ya. Iya. Ya ampun. Panas-panasan kayak gini. Dari panasan. Hobi kita ini. Iya, hobi jadi sekarang juga ini panas-panasan. Jadi sekarang ini hobi kita ya. Yang tadinya aku nggak hobi, yang tadinya aku nggak suka kemana-mana. Jadi sekarang tuh kalau seandainya lihat video dia nggak ngajak gue, terus di tempat yang bagus, gue kan senengnya yang ijo-ijo, yang selalu menyapa dengan alam tuh, iya Allah, kok nggak sama aku aja gitu loh, ya Allah. Kan udah dibilangin belum ya? Belum. Nanti itu waktunya. Kemanapun. Lautan kan ku seberangi, gunung pun kan ku daki kan ya. Iya, Imre. Parah ini mah. Sekarang kita kayak gini dulu. Jeruk manis yang, ya iyalah. Pare yang pahit. Gak lo gini loh yang, kalau orang jualan jeruk asem gak ada yang beli. Gimana? Ini namanya pasar atas atau pasar pucuk. Kalau kita nyebutnya pasar pucuk. Iya, kalau di sini pasar pucuk namanya. Jadi di sini ada semua guys. Tuh. Mau cari apa aja? Mau cari apa aja ada di sini. Cari jodoh juga ya? Oh, bisa. Cari jodoh juga ada. Siapa tahu jodoh kalian yang nyalip gitu kan yang. Ya, bentar lagi kita bakal sampai ke kampus tercinta. Ini kampus kita ada di sebelah kiri, guys. Tapi kok sepi banget ya? Sebelah sana aja, Yang. Hah? Sebelah sana aja, sebelah sini. Sebelah mana? Sini. Situ? Oke. Sip. Alhamdulillah. Sampai juga. Alhamdulillah. Tapi ini yang ada cuma dosen-dosennya aja kali ya. Dosen yang piket aja. Oh, dosen yang piket ya. Oke, jadi kita mau ke atas dulu. Iya, kita mau terbang dulu ke atas. Semoga aja dosennya ada. Tadi udah janjian sih. Katanya ada di kampus. Semoga aja nggak PHP ya. Oke guys, jadi kita udah selesai nih. Gue dari atas tadi dan ternyata kita kena PHP-in. Prank yang ya. Kena prank lagi. Emang mantasnya kamu tuh di prank yang. Astaga, jadi ceritanya ada satu dosen yang gak masuk. Jadi syaratnya harus diambil di dosen itu. Dan akhirnya belum bisa diambil ijazahnya. Dan akhirnya tadi juga dihubungin gak aktif nomornya. Sial banget. Tolong bu, kalau ibu lihat video ini, kita kesini loh bu, cariin ibu. Iya bu, kita ini udah ngorbanin waktu kesini. Oke, lanjut lagi lah. Kita lanjutkan perjalanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Duh, udah azan zuhur ya. Udah azan zuhur. Jadi kita harus berhenti dulu ini. Sini aja yang deket. Yang deket, kita cari yang deket. Ke yang sebelah sana aja, Pak. Sebelah sana. Yuk. Yang mana ya? Aku di belum sini. Perhatiin yang ke sini. Ini ya? Iya, sini nih parkir sini. Oh ya udah. Kita parkir di sini aja. Sini apa situ? Sini apa situ? Ada beda ya? Oke, ini yang sepi di sini aja. Oke guys, jadi kita mau makan dulu di sini. Yeah. Kita mau ngisi perut dulu sama. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya. Iya. Vlog kita kali ini. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti menonton perjalanan kita. Ada pesan-pesan? Ada, jagalah keselamatan. Terutama kita harus selalu menjaga helm. Kamu helm terus gaya kamu. Ya, jadi buat teman-teman, don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Sip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Banyak mana?